بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah berfirman dalam surat Nisa, yang maknanya Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada kamu, wa min zuriyatina, dan begitu juga daripada keturunan-keturunan kami. Kami kurniakan dan jadikan ummatan muslimatan, satu golongan umat yang menyerah diri kepada kamu, ya Allah. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah oleh kamu kepada kami akan amal ibadah kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat terhadap kami. Innaka antat tawwabur rahim, kerana engkau sajalah yang menerima taubat yang sifatnya kasih dan sayang. Sadaqallahul azim. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, surah An-Nisa ayat yang ke-127. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memilih para jamaah boleh datang berada di majlis ilmu yang pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalasa fi khalqatil ilmi wa sami'a kalam Allah. Apabila kita boleh datang di khalaqah ilmi, maknanya majlis ilmu
tak kiralah kuliah zuhur ke, kuliah asar ke, kuliah maghrib ke, kuliah isyak. Tapi Rasulullah sebut khalqatil ilmi. Wa sami'a kalam Allah, apatah lagi semasa duduk dalam majlis ilmu itu mendengar kalam Allah. Kalam Allah yang kita baca pada mal apa petang ini, doa Nabi Allah Ibrahim merayu kepada Allah, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah kami, keturunan kami, orang yang berserah diri kepada kamu, ya Allah. Jadi kita datang ke majlis ilmu adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu yang dicurahkan, tak kira siapa yang menyampaikan, adalah Allah yang menyurahkan, memberi ilmu kepada kita. Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana. Maha suci kamu, ya Allah, kami tidak ada ilmu melainkan ilmu yang kamu kurniakan kepada kami. Masya Allah, ya. Walaupun pada zahirnya sesama kita manusia yang menyampaikan, tapi yang memberi ilmu, yang mencurahkan ilmu ialah Allah. Ya. Sebab itu diajar doa Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tak ada ilmu melainkan ilmu yang kamu kurniakan kepada kami. Ini bahasa yang cukup pendek tapi mendalam, ya. Kami tak ada ilmu. Jadi ilmu yang ada pada kami ini adalah ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, dengan harapan ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, melainkan kamu memberi pengajaran kepada kami. Bermakna bila-bila masa, apabila kita duduk dalam majlis ilmu, yang memberi ilmu ialah Allah. Dengan harapan mana tahulah ikral seperti ini, kita sambil kita baca, dengar, bincang dan muzakarah, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tak ada ilmu melainkan Allah lah, kamu, ya Allah, yang mengurniakan kepada kami ilmu. Jadi ada la ilma, ada illa. Bermakna ada nafi dan ada isbat. Ini cakap Arab kami, ya. Nafi itu la itu tak ada. Tak, kami tak ada ilmu illa, melainkan, ya, yang kamu kurniakan kepada kami ilmu tadi. Masya Allah. Jadi dengan harapan mana tahulah, ya, berkat duduk majlis ilmu,
Ilmu yang kita dengar itu adalah ilmu datang daripada Allah yang mengurniakan Allah. Jadi kita sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang dicurahkan itu ilmu yang memberi manfaat. Maknanya ilmu yang meresap di jiwa kita, kita boleh dengar, kita boleh faham, kita boleh yakin, kita boleh amal, kita boleh sampaikan ikhlas semata-mata ibadah kerana Allah. Masya Allah. Mana tahulah sedang kita duduk majlis ilmu, Allah turunkan hujan, ya. Hujan rahmat. Masya Allah, ya. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan dicurahkan kepada orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita tak dapat rahmat daripada Allah, bermacam-macam sebab-sebabnya kita tak dapat ilmu yang manfaat dan berkat. Ya. Tapi apabila kita balik kepada la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau sajalah yang maha mengetahui dan maha bijak. Alhamdulillah. Allah yang sifatnya maha mengetahui dan maha bijaksana. Masya-Allah. Ya. Dengan harapan kebijaksanaan Allah Ta'ala akan dicurahkan kepada kita. Kita boleh sami'na wa ato'na, dengar dan taat. Masya Allah. Jadi doa Nabi Ibrahim yang saya baca tadi menggambarkan menuju ke arah itu. Rabbana waj'alna muslimaini raka wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Walaupun yang hadir kita ni, tapi doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim, bukan kita saja yang datang pada hari ini nak dapat ilmu, tapi wa min zurriyatina, keturunan-keturunan kami daripada, kalau kita ibu bapa ada anak, ada cucu, ada cicit, sampailah besok di hari kiamat. Ya. Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Masya-Allah. Ya. Dengan harapan apabila kita diajar oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim, walaupun yang hadir ni kita sebagai seorang bapa, tapi kita berdoa wa zurriyatina, bermakna seluruh keturunan-keturunan kita. Jadi kalau tuan-tuan ahli zikir ataupun ahli jamaah, kalau kita doa min ladun adama ila yaumil qiyamah, bahasa ini pendek tapi luas, ya, daripada
Nabi Adam sampailah besok di hari kiamat. Masya Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan yang mana permohonan kita kepada Allah itu pendek tapi sangat luas. Ya. Jelah kalau min ladun adama ila yaumil kiamat. Allah kurniakan ilmu itu daripada Nabi Adam sampai besok di hari kiamat. Mana bukan hari ini saja. Sampai besok di hari kiamat. Masya Allah. Allah nak kurniakan ilmu. Bukan kita dapat ilmu semasa kita duduk majlis ilmu. Tapi Allah curahkan ilmu kepada kita pada bila-bila masa. Apatah lagi semasa kita duduk dalam majlis ilmu. Hingga bila-bila masa. Kalaulah Allah kurniakan ilmu ataupun kita digalakkan untuk cari ilmu itu, daripada buayan sampai ke liang lahat, Allah Akbar ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah. Mencari ilmu itu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah tak kira lelaki perempuan, orang yang beriman, ya, daripada buayan sampai ke liang lahat, ya. Jadi bermakna tugas kita nak mendapatkan ilmu yang berkat, yang manfaat pada bila-bila masa, ya. Kalau daripada buayan sampai ke liang lahat ini kan bahasa yang pendek tapi luas, ya. Begitulah cara kita nak dapat sesuatu itu dengan menggunakan bahasa yang pendek tapi ringkas tapi luas. Minta maaf ya, setakat Jawa boleh sikit-sikit ya. Ben setitik tapi kemeretik. Ha, itu bahasa Jawa ya. Biar kita dapat ilmu sikit tapi berkesan. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dengan bahasa misqala dzarrah. Itu menunjukkan benda yang terlalu sedikit. Ya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarah, kita nak dapat berkatnya, manfaatnya ilmu itu tadi ya, insyaallah. Ini dengan harapan ikrar yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal misqala dzarrah itu pendek. Zarah itu benda yang halus, terlalu halus. Walaupun kecil, pendek sikit, tapi berkat, Masya Allah. Nah, inilah kita sebagai umat Islam kena berusaha ke arah itu. Umpamanya lah, kita doa. Walaupun doa ni doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negara kami yang aman. Ya. Bukan kita hanya minta orang Malaysia saja. Allah tak sebut. Allah tak ajar melalui doa Nabi Ibrahim baladan aminan
negeri Mekah, negeri Madinah, ya, negeri Malaysia, digunakan dengan bahasa pendek baladan, ya, negara, ya, Rabbij'al hadza baladan amina. Itu namanya baladan, itu negara. Apabila kita diajar oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim, baladan itu maknanya negara. Tak sebut negara Malaysia, Mekah, Madinah ke, tak kira lah, tapi baladan itu umum. Ya. Bagaimana kita nak tahu baladan itu umum? Ah, kena cari ilmu lah. Ya. La ibadata liman la ilma lahu. Tidak dikira ibadah bagi orang yang tak ada ilmu. Ilmu itu sebagai peranan utama. Ya. Jadi umpamanya lah, Nabi Ibrahim ajar kita berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan, yaitu itu isim nakirah. Ha, lagi cakap isim nakirah, ada orang yang tak pernah dengar apa itu nakirah. Nakirah itu kalimah isim yang tidak ditentukan. Ta'rifnya, wan nakiratu kullu ismin sa'in la yuhtasu. Apabila Allah menggunakan kalimah isim nakirah itu tidak ditentukan. Ya. Macam mana kita nak memahami kalimah isim itu tidak ditentukan? Senang saja rupanya. Apabila kalimah isim itu tak ada alif lam di permulaannya. Ha. Ya. Kan senang. Baladan, ya, Rabbij'al hadza baladan. Baladan itu kan maknanya negara. Allah tak sebut hazal balada. Kan tak ada alif lam, ya. Baladan aminan. Kalau tak ada alif lam, jadi kena akhirnya letak tanwin. Ha, tengok bahasa, ya. Apabila tak ada alif lam, akhirnya letak tanwin. Baladan. Ya. Itu menunjukkan isim nakirah tidak ditentukan. Ya. Tak kira apa kalimah pun. Ya. Asal sebut kalimah yang isim tapi tak ada alif lam, dan akhirnya kalimah itu diletak tanwin, ya. Allah tak sebut hadza al-baladan, itu tak. Ya. Kalau Allah sebut wa hadzal baladil amin. Ya. Bermakna ada alif lam. Bermakna yang dimasukkan itu negara Mekah. Tapi kalau sebut Rabbij'al hadza baladan aminan, mudah-mudahan masuk negara kita, Malaysia. Kita sekarang duduk di negara Malaysia, ya, duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan baladan aminan, negara yang aman, negara yang selamat, negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Inilah untungnya kita umat Islam. Apabila kita duduk di khalaqah ilmi. Ya, cantik. Rasulullah sebut, wa jalasa fi khalqatil ilmi. Masya
ya. Duduk di khalaqah ilmu, majlis ilmu. Banyak ilmu yang kita akan dapat. Tak kira siapa yang menyampaikan, ya. Dengan harapan mana tahulah hasil daripada kita duduk majlis ilmu, bermacam-macam kelebihan, keistimewaan, rahsia, hikmah, ilmu, panduan dan macam-macam lagi akan kita perolehi. Allah curahkan kepada kita, ya. Alhamdulillah. Jadi mana tahulah melalui tazkirah seperti ini, apatah lagi kita baca doa Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahimu rabbi al hadza baladan aminan. Itu semua untuk jadikan sebagai panduan. Ini Al-Quran, ya. Allah sebut melalui Al-Quran yang sumber ilmu kita umat Islam Al-Quran dan Al-Hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau berlaku apa masalah perselisihan, balikkan kepada kitab Allah Al-Quran wa rasul dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya. Jadi dengan harapan teguran ataupun pandangan seperti inilah yang mendorongkan kita kalau ada peluang teristimewa, kita tak lepaskan peluang. Ya, termasuklah pada petang ini kita diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu, apatah lagi mendengar Al-Quran, lebih-lebih lagi baca doa Nabi Ibrahim dalam surat Nisa ini, wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan, ayat ke 125 ke 35 itu, ya. Cantiknya. Ya. Mudah-mudahan apabila Allah Taala sebut baladan aminan, negara yang aman, Allah tak sebut negara mana, tapi nakirah tadi termasuklah negara kita Malaysia. Ya. Tak kira kita di mana kita berada, tapi kita dapat doa daripada Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan, seterusnya, ya. Jadi dengan harapan mana tahulah pintu hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun baca ayat Quran satu ayat, tapi nur Al-Quran akan disinarkan oleh Allah dalam hati kita. Nah, inilah keistimewaan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan seluruh umatnya. Ya. Ialah kalau kita baca surah Yasin yang jelasnya Yasin wal Quranil Hakim. Nah, itu menunjukkan bahasa yang pendek, ya, demi Quran yang banyak rahsia dan hikmahnya. Masya-Allah. Walaupun kita dengar satu ayat ataupun setengah ayat, tapi keberkatan Al-Quran
Allah bukakan pintu hati kita boleh mendengar ayat-ayat yang lain. Ini namanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang Allah ingatkan kepada kita, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah cerita bani Israil. Ya. Ingatkanlah nikmat yang Allah kurniakan ya kepada kamu. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Itu semua bahasa-bahasa yang pendek tapi luas. Ya. Walaupun Allah sebut ya bani Israil, tapi secara umum seluruh umat Islam. Ya. Ingatkanlah nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kamu. Kamu jangan lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu dapat mengingati nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tengok bahasanya. Aku akan memberi kelebihan kamu mengatasi seluruh alam. Masya Allah. Jadi kalau umat Muhammad ni sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ummati ummatun marhumatun. Umat aku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a lanas. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad umat yang sederhana. Ya. Ummatan wasatal litakunu syuhada'a lanas. Mana tahulah Allah kurniakan umat Muhammad ini umat yang sederhana, tapi wasaton litakunu syuhada alannas. Umat Muhammad adalah menjadi saksi kepada seluruh manusia. Bukan umat Muhammad jadi saksi kepada umat Muhammad dah ya. Kita sama-sama bincang ya. Wa ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, Allah sebut menjadi saksi kepada seluruh manusia. Jadi manusia ini bukan umat Muhammad saja, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Itu semuanya litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah. Ya. Kalau kita nak bincang mungkin melalui majlis ilmu yang singkat ini mungkin hanya terhad, tapi masa yang singkat itu gunakan untuk mendapat keluasan lagi. Ya. Cakap jauh boleh ya. Pen sedikit tapi kemeledik, agak jauh ya, yang komplainnya. Biar sedikit tapi berkesan. Jadi kita duduk majlis ilmu walaupun setengah jam ke satu jam tak kira lah. Tapi ilmunya luas. Ya. Dunia nampak, syurga nampak. Kita manusia pun bukan nampak yang zahir saja. Sehingga yang batin dalam hati kita pun kita nampak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini ada satu anggota yang terselamat, apa dia?
qalbin. Ya. Manusia ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat qalbin, hati. Mengapa Allah sebut illa man atallaha biqalbin salim? Mengapa tak sebut illa biraksin salim? Tak kita bincang saja kan. Allah sebut qalbin salim, hati yang selamat. Padahal manusia ini ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, semua. Tapi Allah tak sebut raksin salim, qalbin salim. Jadi bermakna kita manusia ini apabila ditegur, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah sebut qalbin salim? Kerana manusia ini kalau hatinya selamat, seluruh macam cepat berhenti boleh. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Apabila kita dah sampai bi qalbin salim, sampai peringkat dah penghujung ni, mana yang kita nak selamatkan hati kita. Yeah. Hati kita ni kalau dah selamat, seluruh selamat. Yeah. Dalam badan manusia ni kalau hatinya selamat, alhamdulillah, semua selamat. Ya, kerana ini anggota yang terpenting. Sebab itu Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya, bukan kepala yang selamat, bukan tangan yang selamat, bukan kaki yang selamat, tapi Allah gunakan biqalbin salim. Jadi hati kita ini sebagai anggota utama, kalau nak kita penuhkan hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui hati. Ya. Jadi dengan harapan mana tahulah para jamaah yang ada pada saat ini adalah sedang menuju ke arah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, walaupun ada petir guruh, tapi kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Masya-Allah. Ya. Jadi dah dekat pukul 3, kurang 5 minit lagi ya. Jadi mana tahulah tazkirah pendek ringkas tapi meresap di jiwa kita. Kita boleh bawa balik nanti. Bila-bila masa kita gunakan ilmu yang Allah curahkan dalam hati kita. Ya, dah. Sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Minta berkatnya saja. Mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Ya. Sambil kita merayu Allahumma ja'al jam'ana hadza ja'an rahmatan, ya. Kita berada dalam kumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perpisahan kita pun wa tafaruqona tafaruqon ma'suma.
perpisahan kita lepas duduk majlis ilmu walaupun singkat, tapi dipelihara oleh Allah dunia dan akhiratnya. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan dengan harapan mana tahulah balik kepada tadi cakap Jawa pen setitik tapi kemeltik ya. Biar sedikit tapi berkesan. Ini alasan penceramah nak cepat berhenti. Tujuh tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, mana tahulah. Biar ilmu kita sedikit tapi berkesan tadi ya. Jadi marilah kita baca doa. Doa yang merangkumi luasnya dan tuan-tuan semua dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sambung lagi sikit boleh ya. Allahumma ja'al jam'ana hadha ja'an marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan mahsumah. Kumpulkan kami dalam majlis ilmu pada petang ini, dapat ilmu yang manfaat, berkat, dapat hidayah, digerakkan oleh Allah untuk kita beramal ikhlas dan sampaikan kepada seluruh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin.